Kalian wajib tahu nih, pada film SpongeBob SquarePants, sebenarnya kota yang ada di dalam kartun SpongeBob itu bukan hanya Bikini Bottom loh. Nah, di video ini mari kita bahas 7 kota yang ada di SpongeBob SquarePants. Yang pertama adalah kota Rock Bottom. Rock Bottom sendiri yaitu kota kecil di parit laut dalam yang terletak di bawah Bikini Bottom. Kota ini diperkenalkan pertama kali pada episode Rock Bottom. Dan yang lebih uniknya, di kota ini selalu gelap gulita dikarenakan sinar matahari tidak sampai ke kota ini. Yang kedua adalah kota Atlantis. Atlantis sendiri yaitu kota yang diyakini telah lama hilang selama berabad-abad. Kota ini diperkenalkan pertama kali pada episode Atlantis SquarePants. Dan yang unik di kota ini adalah penduduknya terlihat seperti alien dikarenakan otak mereka terlihat sangat jelas. Yang ketiga adalah kota Dalsfield. Dalsfield sendiri yaitu kota kecil yang cukup jauh dari Bikini Bottom. Kota ini diperkenalkan pertama kali pada episode Plankton Retires. Lanjut part 2 ya guys.